Yang sebelah kira orang yang sebelah kira. Ini sana juga ini. Kalau ke sana kalau enggak bilang Teman Motion. Sebuah video amatir adegan atau aksi seorang petugas damkar di Kota Tondano Minahasa yang berhasil melepaskan sebuah cincin di jari seorang lansia. Dengan penuh hati-hati, sejumlah petugas pemadam kebakaran berupaya melepas cincin dari jari oma berusia 67 tahun bernama Meta Paruntu ini. Cincin setebal 5 mm tersebut sudah dipakai oma Meta selama 47 tahun lamanya. Namun karena berat badan yang sudah bertambah drastis, cincin tersebut tak bisa dilepaskan lagi. Upaya keras dari petugas damkar akhirnya berhasil melepaskan cincin tersebut dari jari Oma Meta. Masyarakat diimbau agar lebih berhati-hati dalam mengenakan barang berharga, dan lebih memperhatikan pola penggunaan perhiasan di tubuh. Sudah lama sekali nah ini. Aduh, terima kasih banyak nih. Mak ini bukan kok baru ini dia. Hah? Potong susah ini. Kita coba putar ini. Tadi udah sopon ini. Simpang ini, kenangan. Penyelamatan, kami melayani ibu Oma ini untuk melepas cincin yang sudah sulit untuk dikeluarkan. Dengan alat seadanya, kami mengevakuasi cincin yang terpakai di jari dari Oma ini. Dan itu termasuk tugas dan fungsi kami, fungsi penyelamatan.